selalu lah yang saya sebab bertanding tu. Yeah. Saya adalah yang boleh katakan yang muda, yang young age and also berpengalaman yang besar di tinggal di Prodixer. Jadi do you think is a kelebihan for Jesaifu dalam pemilihan kali ini? Okay, just to correct your ni, saya tidak membesar di Prodixer. Okay, saya di Seremban selama 2-3 tahun. Jadi sebagai calon yang muda yang masih bertenaga, saya boleh memberi jaminan bahawa saya akan memberi seluruh jiwa raga saya kepada rakyat Port Dickson jika saya diberi peluang. Juga jaminan saya tidak akan meletak jawatan dan saya pun ini bukan agenda peribadi. Saya kalau menang ni pun bukannya dapat jawatan apa-apa, dapat sebagai ahli parlimen saja. Kalau dipilih, apa perkara pertama yang tindakan akan dibuat sebagai wakil rakyat? Okay, sebagai ahli parlimen, kita perlu faham ahli parlimen adalah penggubal undang-undang. Dia mewakili the legislator. Jadi saya akan pertama saya akan lakukan adalah untuk mencadangkan kepada parlimen dan juga electoral reform committee yang akan dibentuk ini supaya hukuman yang lebih berat kepada wakil-wakil rakyat yang meletak jawatan tanpa apa-apa sebab yang munasabah. Setakat 5 tahun tidak cukup, dia perlu dikenakan denda hingga 2 hingga 5 juta ringgit. Okey. Ada tak sesuatu minat politik, dan kalau benar, kenapa selama ini tak tunjuk minat dalam politik, and why kenapa tak sertai mana-mana parti politik? Yes. Seperti yang saya maklum tadi, saya tidak ada satu parti politik yang selari dengan jiwa dan ideologi saya. Sebab itu saya tidak pernah menyertai mana-mana parti politik. Justru apabila ada peluang untuk jadi calon bebas, untuk jadi ahli parlimen bebas, jadi di situ saya dapat lihat ia selari dengan saya. Itu seorang yang bebas, memang bebas ideologinya, tapi pegangan agamanya masih Islam lah kan. Jadi ada just politik. Jadi dekat situlah saya nampak peluang untuk saya mencuba di bidang politik sebagai tanpa ada mana-mana parti. Okay.